Kafe berikutnya. Sebelumnya, mari kita menundukkan kepala dengan keikhlasan teman-teman semuanya. Saya akan membaca Al-Fatihah. Berdoa. Sukses ya, Jiora. Oke, sebelum kita potong, saya mau kakak saya. Oke. Mas Indra mau menyampaikan apa tentang Kejora Tebet? Hancur nanti malah. Ayo, kita cuma memohon doanya biar ini bisa jadi lebih maju, lebih rame, lebih banyak, lebih cepat berkembang. Amin. Dan alhamdulillah di toko yang kedua saya punya papa baru yang menjadi investor. Kita akan buka semakin banyak 200 cabang lagi. Sukses Kejora. Jelas gak sih? Sukses gak sih Kejora? Dan kedepannya kita akan habis minuman kaleng yang akan bisa didapatkan juga di supermarket. Amin. Oke. Dad, sampaikan apa? Ya, selamat dengan usaha yang baru. Semoga sukses. Namun yang paling penting memang kita harus secara sungguh-sungguh ya. Kalau kita udah mulai itu harus benar-benar jangan main-main, jangan tak diurus, jangan males. Kalau mau maju dan berkembang, itu yang harus kita pikirin. Itu aja lah, selamat dengan cabang Tebet. Mudah-mudahan banyak yang lain lagi. Oke, terima kasih. Pertama kita puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita membuka yang ketiga, Mas Indra. Ya, Tuhan memberkati semua usaha Kejora ini yang dipimpin Ivan, dengan Ivan punya jaringan-jaringan di Instagram, teman-teman yang lain, supaya Kejora ini kita lebih maju. Nah, semoga yang ke depan lagi cabang-cabang berikutnya lebih lancar, Tuhan memberikan jalan yang terbuka. Amin. Ya, terima kasih ya. Okay. Jadi segera ada di Airport Changi juga ya. Jadi di sini buka jam 8 pagi, tutup jam 10 malam. Oke, ini saya mau kasih yang pertama karena ini bisa terjadi Kejora dan segala macam. Saya kebetulan dalam hidup punya orang pintar dan dukun saya. Jadi ini saya akan kasih ke ibu saya. Tolong doa lebih keras sampai nangis-nangis ya, karena kalau katanya keberkahan dari doa ibu ya. Thank you, Mam. Aduh. Suasananya kayak gini guys, kita bilang aku pengen buka cepat. Kita masih ada penyesuaian beberapa. Jadi ini merupakan hari pertama dapur udah mulai beroperasi. Ini daerahnya strategis banget antara Tebet, Menteng, Pancoran, Kalibata juga deket. Kalau Jakarta Pusat juga deket. Jadi kalian bisa order.
Nah, keunikan dari Kejora Coffee di bulan ini kita cupnya juga beda, Shay. Jadi ini cupnya Cancer karena kita masuk di bulan Juli. Jadi setiap bulan cupnya itu berubah sesuai dengan bintang kalian. Ini perpaduan yang sangat ngeri banget. Pei Maigun, ini yang teri, sama nasi kuning. Aduh guys, telur, oke Pei. Ini kan Kejora di Tebet. Kita udah punya Kejora BSD, kita udah punya Kejora Jaksel, sekarang Kejora Tebet. Yes. Apa bedanya Kejora Tebet sama Kejora BSD dan Kejora Jaksel? Jaksel itu cuma pick up point. Okay. Kalau BSD itu benar-benar coffee shop. Mm-hmm. Kalau di sini semi outdoor. Semi outdoor ya. Jadi banyak tempat ngerokokin. Dan kayak misalnya hari ini Mas Indra tuh habis main sepeda sama teman-temannya. Terus end up dari sepeda itu kongko ya Mas ya. Dan kita bukan hanya jual minuman aja, tapi by next week kita udah mulai jualan makanan juga. Nah, jadi makanannya itu ada yang manis sama ada yang asin. Roti bakar. Roti bakar. Dan chefnya siapa? Siapa chefnya? Kebut! Kebut! Pak Gunawan. Gila. Enak. Oke, saya akan buktikan kepada dunia bahwa saya ini begini-gini chef. Makasih ya, chef. Oke, Shay. Hai guys, hari ini kita mau menuju Kejora Tebet karena hari ini di Kejora Tebet ada grand opening dari Cafe Kejora. Nah, I'm not lonely today of course karena ada dua queens yang menemani aku. Hey, hey. Yes. Hi. Kita mau jalan-jalan. Akhirnya. Setelah berapa lama di apartemen? Lumayan sih, semingguan ya. Coba buka atasnya, Dek. Kalau misalnya Karisma, kalau misalnya di Kejora Coffee biasanya minumnya apa aja? Gemini Milk Boba sama Sagittarius Milk. That's my favorite ever. Jadi justru sebelum kamu masuk karantina, kamu udah sering beli itu ya, Dek? Iya, udah excited banget pas Kejora buka. Di BSD kan tuh deket banget kan, yeah. Hampir tiap hari beli situ dan hampir tiap hari ketemu Kak Ivan. Dan nyetir pula kan? Iya, nyetir sambil ngabuburit. Secara, oh iya, inget banget pas itu bulan bulan puasa, bener. Nah kalau ini nggak merasain karena di Jember. Terus Bella ngeliat story teman-teman pada dikirimin, pada beli, kayak kok apa? Maaf nggak pernah ngirimin ya? Oh, nggak ya? Beli dong. Kapan aku bisa beli? Soalnya kan nggak bisa, takutnya pecah. Jadi pas nyampe Jakarta langsung beli, langsung cobain yang Aries Red Velvet. Oh, kalau kamu suka Aries Red Velvet. Ini sih favorit banget. Terus ternyata Bella bintangnya juga Aries, jadi kayak pas banget dong. Oh my god. Apartemen sekarang Aries ada 2 botol. Iya. Yeah. Buat aku doang. Excited karena kemarin kita lihat story-nya Kak Ivan kan, kayak lucu banget, unik banget gitu loh kafenya. Aku mau foto di muralnya sih. Iya pasti. Terus kita mau foto di beberapa spot yang itu kayak kece-kece banget, iya. Ya, Instagramable. Kalian bisa foto di sana. See you there. Ini aku happy banget karena bundaku hadir. Sini, sini. Tuh, Queen Sister ketemu juga sama bundanya. Welcome to Kejora. Nah, seru konsep, anggap aja
Anggap aja ini di Bali ya. Eh, kalian harus lihat kalau Bunda ketawa. Bun, gimana Bang ketawa, Bun? Jadi kita kalau kenal gitu ya. Apa sih kalau misalnya dari Bunda kalau buat Laura sama Bella apa sih kayak tipsnya gitu, advice nya apa sih kira-kira buat masa depan mereka? Ya, ya dari diri sendiri, terus ya pengen mimpi, mau jangan dengar orang bilang apa. Kalau orang bilang misalkan, kok oh, kalian gak bisa misalkan untuk ke internasional aja, kalau gak ada salah benar, jangan dengar omongan itu. Makanya percaya, aku percaya sih kali ini insya Allah gitu kan mengenai kita. Kayak kemarin aja, semalam foto selfie aja rame Bunda. Kalau ya, kan oh. Orang tuh ngomong aja sama dengan Bunda ya. Sendiri, gue bilang iya, kan bisa, gitu. Kita harus bilang, Dik-dik mau kerja di MOP boleh enggak katanya Oma? Oma. Oma. Dik-dik mau kerja di MOP boleh enggak? Tangannya hitam banget. Gila deh. Hai Kak. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang di Jakarta. Coba cek dong. Ini bos Ruben datang. Buka sepatu dong kalau pakai orang. Sari. Hai, kali ini kita ya, thank you for coming. Ya, Ma. Kalian dalam. Apa datang di Kejora Coffee? Sukses buat kita. Maaf.